sebenarnya sih nggak ada cerita parah. Yang bikin parah kan sebenarnya pas saya sendiri, karena nyeri hebat, ada perdarahan hebat, gitu aja. Tapi selalu ini kan namanya perdarahan pun umumnya belum tiba. Oke. Okay. Karena dia ada punya katup, karena vena kan itu punya. Cuma memang sebaiknya dia, sebelum itu terjadi, saya tetap datang ke dokter dulu jadi periksa. Karena kalau nggak diperiksa kita nggak tahu kan grade berapa, atau janjian bukan wasir lagi kan ada hal yang lain. Gitu. Jadi ya itu. Karena wasir kan mirip-mirip kan pinjolan, darah, sementara tumor juga begitu. Okay. Nah itu makanya pentingnya nanya dulu, minimal konsultasi, biar kita tahu, oh ini grade ini next stepnya apa. Berarti kita bisa ngecek sendiri sebenarnya udah grade berapa gitu misalnya kalau. Kalau berdasarkan keluhan bisa. Seperti apa sih? Misalkan biar berdarah, nggak ada benjolan, grade 1. Misalkan benjolan keluar masuk ke diri, grade 2. Itu benjolan keluar, mesti masuk ke tangan, grade 3. Atau nggak bisa masuk lagi, grade 4. Atau memang ada di luar, menurut ekstra. Gitu. Itu cuman apa namanya teoritis. Cuman kepastiannya memang mesti ekstra. Jadi emang harus lebih pasti itu harus darah ke dokter. Iya dong, jangan didiemin. Karena efek panjangnya tuh lumayan.